بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Apa kabar para penonton yang saya kasihi dan hormati? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sehat di bawah jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kami sekali lagi para imam di Masjid Al-Istiqamah, surat hati untuk. Baiklah, pada minggu ini ataupun bulan ini kita nak ceritakan dalam masa tempoh satu minggu ini, kita nak ceritakan tentang sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak dapat untuk para anbiya yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita lihat daripada bentuk sejarahnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian isterinya, kematian pakcinya, Rasulullah berasa sedih. Dan berlakulah sebuah peristiwa yang Allah Subhanahu wa Taala nak menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Isra, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan dengan sifatnya, dengan namanya, iaitu kebesaran dan keagungan. Pujian hanya untuk Allah Subhanalladzi, segala puji maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Dia menjalankan hamba-Nya di sini, dia membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan malam. Sebab Isra adalah perjalanan malam. Perjalanan malam, pada waktu malam, daripada Masjid Al-Haram di Mekah sehinggalah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berganti sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang maha mendengar lagi maha mendengar. Para hadirin, di mana kita lihat ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ini menunjukkan kebesaran yang mana pada ketika itu tiada lagi perkakas, tiada lagi pengangkutan yang boleh menawan dunia ini, hanyalah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan malam tu, dalam sekelip mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada pada ketika itu di Mekah dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermusafir waktu malam daripada Mekah ke kota Palestin, iaitu Masjid Al-Aqsa. Dan kita tahu pada ketika itu Masjid Al-Aqsa merupakan pusat untuk bagaimana kalau kita nak sembahyang dan sebagainya, dia merupakan tempat kiblat. Namun bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa peristiwa yang berlaku pada hari itu, Allah memuliakan Kaabah. Memulihkan Kaabah, di mana kita nak berhadapan, kita perlulah menunjukkan kita punya diri ini ke Kaabah. Di para hadirin yang saya kasihi dan hormati, kita lihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggerakkan Nabi, di mana Allah kata kun fayakun, benda itu akan berlaku. Dan naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kenderaan yang tidak pernah terfikir oleh manusia. Daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menunjukkan, walaupun isteri kita ditinggalkan, saudara mara kita ditinggalkan, kita masih lagi ada apa? Kita masih lagi ada keberdampungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada itu, para penonton yang saya kasihi, jangan putus hubungan dengan Allah. Mohon ampun, mohon dan segala-galanya kita mohonkan. Apa yang kita inginkan, kita mohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Di akhir tadi ayat, Allah kata apa? Sesungguhnya dia maha
Dia Maha Mendengar. Jadi kita berikan apa yang kita nak sampaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat-Nya Dia dapat mendengar apa permintaan kita. Dari itu, mari kita sama-sama perkemaskan diri, kita perbaiki niat kita, kita perbaiki kehidupan kita, sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi peristiwa yang berlaku pada bulan inilah, pada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Terima kasih bagi mereka yang sedang menonton. Marilah sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Apa kabar para jemaah yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati kita semua insya-Allah. Selamat datang kembali dalam segmen Surat Hati untukmu. Pada hari ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang peristiwa Mi'raj atau iktibar daripada Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cakap tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bermaksud bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dia diangkat kepada tujuh langit atau tujuh lapis langit itu dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di Arasy. Dan bila kita lihat peristiwa ini tuan-tuan dan puan-puan di Allah, antara iktibar yang kita boleh fahami atau antara iktibar yang kita boleh ambil adalah yang pertama bahawa bila Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia mi'raj daripada dunia kepada Arasy, kalau kita lihat tuan-tuan, ia adalah satu perkara kalau dalam fikiran atau logik manusia kita tidak boleh terima ni. Tetapi kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia membicarakan kepada sahabat-sahabat dan pada masa itu dan mereka mempercayainya, bermaksud bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kalau kita lihat memang boleh dipercayai. Kerana kepercayaan orang-orang yang memeluk pada Islam pada masa tersebut mempercayai bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak akan berkata bohong atau dia tidak akan mendustakan. Ia menunjukkan bahawa berapa besar Mi'raj ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam pada masa sekarang ini. Dan bila kita cakap tentang perkara yang tidak logik tetapi boleh diterima oleh umat Islam, ia bermaksud bahawa kita sebagai seorang mukmin bila kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia menunjukkan kecintaan kita kepada mereka semua. Dan bila kita cakap tentang cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bermaksud bila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingat peristiwa dia bila dia naik kepada Arasy itu, bila diwajibkan solat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa terjadi pada asalnya kita ingat dia daripada 50 tuan-tuan. Kalau iktibar yang kedua bercakap tentang daripada 50 jatuh ke 5 tuan-tuan, itu bererti bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia naik turun itu bermaksud bahawa dia sendiri merasakan bahawa umatnya tidak boleh melaksanakan perkara yang banyak itu. Dan bila umat dia tidak boleh melaksanakan solat yang banyak iaitu 50 kali dan jatuhkan 5 kali sekarang ini, ia bermaksud bahawa kalau 5 kali ini pun dia tidak boleh melaksanakan perkara tersebut, maksudnya kita sendiri tuan-tuan belum beristiqamah di dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam naik turun untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, negotiate dengan Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tersebut sampai dia malu nak minta kurang dari 5. Dan 5 ini tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kalau tidak dilaksanakan kita pun aku jadi malu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Yang ketiga, iktibar yang kita boleh ambil daripada Mi'raj ini juga adalah bila Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu
atau berjumpa dengan orang-orang penghuni neraka pada masa tersebut, kita boleh lihat bahawa bila kita cakap tentang penghuni neraka dan syurga dan sebagainya, ia boleh lihat bahawa bila diceritakan tentang kita, kepada kita tentang bagaimanakah keadaan mereka, kita perlu ambil iktibar bahawa satu hari nanti kita akan bersama mereka nanti. Dan bila kita bersama mereka, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, manakah tempat yang kita nak, yang baik tempatnya ataupun yang buruk tempatnya? Dan kenapa mereka di atas itu di syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kerana tuan-tuan dan puan rahmati Allah, pada akhirnya amalan-amalan mereka di dunia ini yang menentukan mana yang mereka akan masuk. Dan bila kita faham tentang Mi'raj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita boleh fahami bahawa setiap perbuatan yang kita laksanakan sebenarnya pada akhirnya nanti, di akhirat nanti, ia akan tujukan kembali kepada kita, adakah apa yang kita laksanakan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun kerana kepuasan dunia ini, tuan-tuan. Dan bila kita dengar tentang Isra' dan Mi'raj, kita dengar tentang Isra' Mi'raj Rasulullah SAW, kita berfikir lagi, ialah untuk kita bertadabur, untuk kita berfikir dengan sebaik-baiknya, adakah perkara tersebut bila Rasulullah SAW bila menceritakan kepada sahabat-sahabatnya dan bila mereka mempercayai Rasulullah SAW, ia menunjukkan bahawa adab mereka kepada Rasulullah SAW atau sifat cinta mereka kepada Rasulullah SAW sangat benar. Dan di hati mereka, bila mereka mempercayai Rasulullah SAW, ia menunjukkan kita sebagai seumat umat Islam, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya, kalau kita mengambil iktibar daripada Isra dan Mi'raj ini, kita boleh lihat pada akhirnya ia bukan untuk diri kita sendiri, bahkan ia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah untuk mengabdikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya mengabdikan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, untuk kita membentuk peribadi muslim kita yang lebih baik. Dan pada akhirnya, tuan-tuan, bila kita membentuk peribadi muslim kita yang lebih baik, insya-Allah kita akan meletakkan ketetapan hati, mengistiqamah dalam hati untuk melaksanakan apa yang disuruhnya, insya-Allah. Itu saja pada hari ini, insya-Allah. Selamat berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah, dalam surat hati untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kembali lagi bersama saya dalam program Surat Hati untukmu. Insya Allah hari ini akan saya fungsikan topik yang bermaksud iktibar dari melaksanakan solat. Hadirin hadirat yang di luar sana, solat merupakan rukun Islam yang kedua yang disyariatkan kepada semua umat Islam untuk menunaikannya. Berapa banyak yang satu hari? 5 waktu satu hari. Sebagaimana dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dirikanlah solat selepas tergelincir matahari sehingga gelap malam. Dan juga dirikan solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk menunaikan solat ini juga dikenali sebagai peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah ini secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantaraan malaikat Jibril, sebagaimana dalam penurunan wahyu-wahyu yang lainnya. Sekiranya anda ketahui peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku, perintah solat yang diturunkan itu bukanlah 5 waktu sehari, akan tetapi 50 waktu sehari. Banyak kan? Akan tetapi kerana nasihat daripada Nabi Musa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpatah balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan angka bilangan solat yang perlu kita tunaikan daripada 50 waktu sehari sehinggalah 5 waktu sehari. Apakah iktibar yang boleh kita perolehi daripada perintah melaksanakan solat? Yang pertama, kita dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
apabila kita meletakkan Allah yang paling utama, maka dengan sendirinya perkara-perkara lain akan terlaksana ataupun akan terletak pada tempatnya. Kerana Allah itu tiada tandingannya. Apa jua perkara yang ada dalam list senarai yang harus kita lakukan, Allah itu haruslah kita dahulukan. Dan apabila kita menunaikan solat, termasuklah kita melakukannya dengan cara yang khusyuk, dengan cara yang tekun, dengan penuh perhatian kita dalam melakukan solat, dari sudut bacaan, dari sudut gerak-geri, tamaknina, segalanya. Yang kedua pula, setelah kita meletakkan Allah yang paling utama daripada segala perkara-perkara keduniaan, maka datanglah disiplin yang teratur. Maksudnya, apa sahaja yang kita ingin lakukan, list yang kita ada untuk lakukan, dia akan lebih teratur. Tidaklah berlaku kecak-kacir. Kerana apa? Kerana apabila kita mendapat keridhaan Allah, maka dengan serta-mertanya segala perkara keduniaan yang kita ingin lakukan mendapat keridhaan Allah juga. Yang ketiga, menjaga waktu. Apabila kita menjaga waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sendirinya Allah akan jaga waktu kita dalam menunaikan ibadah-ibadah atau perkara-perkara yang lainnya. Kalau kita berkira waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sendirinya kita akan rasa masa kita ni sentiasa tidak cukup. Jadi bagaimana untuk manfaatkan masa kita untuk sentiasa merasa kecukupan ialah dengan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir pula, yang keempat, iktibar yang paling penting sekali yang kita perolehi dalam melaksanakan solat ini ialah dengan melakukan solat, ia adalah salah satu cara untuk kita meminta ampun dan menunjukkan rasa bersyukurnya kita kepada segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat yang kita perolehi di dunia ini, segalanya tidak akan kita dapat kecuali dengan bantuan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bila kita melakukan salat, adalah sebaiknya kita menyerahkan diri kita, orang kata menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta ampun segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang hari atau sepanjang kehidupan kita selama ini, dan juga untuk mendapatkan maghfirah dan bantuan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk merestui segala perbuatan ataupun segala ibadah atau segala kerja-kerja yang akan kita lakukan di masa akan datang. Ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa kesyukuran terhadap segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada anda di luar sana. Bersama kita membentuk peribadi Muslim. InsyaAllah bertemu lagi di masa akan datang dalam program Surat Hati Untukmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Surat Hati Untukmu. Tajuk hari ini ialah iktibar dari Isra Mi'raj dari pandangan orang kafir. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW setelah pergi Isra Mi'raj, lalu Rasulullah SAW pulang, lalu Rasulullah SAW menceritakan hal ini kepada orang Islam. Namun bagi Abu Jahal, kerana beliau ingin memperkecilkan Rasulullah SAW, beliau ingin agar Rasulullah SAW ini diperlekehkan, dia mempunyai satu agenda, iaitu memanggil kaum musyrikin untuk berjumpa Rasulullah SAW dan mendengar sendiri dari Rasulullah SAW apakah pengalaman beliau pergi ke Masjid Aqsa lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa sifat Rasulullah SAW ialah amanah, sidik, tabligh dan juga fatonah. Rasulullah SAW walaupun ditekan dengan orang-orang kafir, Rasulullah SAW dengan tenang menceritakan apa yang beliau, pengalaman beliau pergi ke
Masjid Aqsa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sangat tenang, dan Rasulullah SAW menceritakan secara detail. Ini membuktikan bahawa dan orang kafir ketika itu merasa terkejut dan agak terperanjat kerana Rasulullah SAW menceritakan apa yang betul. So bagi mereka tu ini adalah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dalam dunia ini, walaupun kita mengajak manusia ke arah kebaikan, namun mesti ada segelintir manusia yang akan mencari kesilapan kita. Jadi kalau kita rasa kita dalam keadaan yang betul, dalam orang yang benar, kita tak perlu risau akan ugutan atau hasutan orang. Yang penting kita hanya perlu fokus dengan apa yang kita yang ada, iaitu cerita yang benar. Kalau begitu, dengan berbodalkan keikhlasan cerita yang benar, insyaAllah Allah akan memperudahkan segala urusan kita. Dan inilah yang saya ingin tekankan kepada hadirin dan hadirat sekalian, untuk berlaku jujur, beramanah dalam apa segala tujuan ataupun tugas yang diberi, agar ini adalah satu cara kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nama dia amanah kita. Bila diberikan amanah, lakukan secara yang terbaik, 100% terbaik. Inilah yang iktibar dan apa yang kita dapati daripada orang kafir. Itu saja daripada saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika sallallahu ya khaira khair.